Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat DV semuanya. Jumpa lagi ya dengan DV di sini. Nah, di momen kali ini yo guys yo, DV tuh libur. Dan di kesempatan kali ini DV tuh mau ketemu YouTuber Amelia Zidan yo, teman-teman ya. Jadi dia tuh mau ngajakin lunch di Kos WB ya, teman-teman ya. Dia pengen ngajakin makan siang DV di salah satu resto Indonesia yang ada di Kos WB. Nah, untuk sahabat DV semuanya, ikutin terus ya keseruanku hari ini bareng sama Amelia Zidan. Terus tetap dukung dengan like, komen, subscribe, semuanya gratis. Terima kasih, matur suwun. Let's go cus. Nah, DV mau naik sepur ya guys ya, ke Kos WB itu menumpak kereta. Aduh, panas guys. Terus kawananku itu mbrejot libur itu. Isi patah dong dulu, patah dong pun enggak ada isinya soalnya. Nah, aku mau ketemu Amel di Kos WB, jadi aku ambil line nomor 3 ya teman-teman ya, arah Wancai. Ya guys ya, ungu itu my favorite color sih, ungu semuanya. Aditya Kopir, I love you so much bojoku Aditya Kopir. Udah nyampe aku guys, wah lapar banget. Guys ya, aku udah ketemu Amel tuh, dia nunggu dari tadi. Udah pulang ke sana. Halo, apa kabar Amel? Apa kabar Amel? Aku tadi makan sama. Terus? Makanya udah makan. Oh, ya udah ayo kita makan. Ya kita makan. Nah, ayo. Tinggian dia guys. Hey, oh. Satu tinggi. Asem. Menipu. Menipu berapa senti itu? 5 senti. 5 senti lebih.
udah ketemu sama Amelia. Jadi kita itu makan siang di Pandan Leaf yang ada di Causeway Bay ya, di Sugar Street. Aku masih nunggu makanan, pesenanku tuh belum datang. Terus si Amelnya tuh, hai, aku udah datang, cuman karena aku best friend gitu ya. Jadi saya nungguin punya Kak Diani datang dulu, lalu kita makan bareng, kita cobain gimana rasanya makanan di Pandan Leaf yang ada di Kopernik. Yo guys yo, di sini ada nasi kuning, unik banget ya bentuknya itu tumpeng, ada tumpengnya. Terus di sini tuh ada ayam crispy, ada tempe, ada tahu, ada ndo blundung guys, ada lalapan juga, lalapan mentah, terus ada teri kacang sambal mentah ya teman-teman ya, nggak tahu sambalnya sambal apa, belum dicoba, mantep banget ya Allah. Terus ngeces guys, terus minumnya es ketan hitam, Indonesia banget menu DV makan siang hari ini. Nah untuk sahabat DV semuanya, let's go kita makan siang ya. Selamat makan siang buat sahabat semuanya. Doa dulu sebelum makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Amelnya udah nyantap ya guys. Yo guys yo. Wah mantep banget, kayaknya eman banget mau makan ini loh. Nasi kuningnya ini loh, ya ampun bentuknya bagus banget, kayak kembang, jadi tumpeng terus ada kembangnya. Yo guys yo, langsung aja tak aduk dulu ini es ketannya. Wow, ketan hitamnya guys, ya ampun semangat. Gula jawanya berasa banget. Santapan pertama yo guys by DV, jadi DV icip dulu nasinya. Ayo mulu. Nasinya berasa banget ya, nasi kuningnya itu jadi berasa banget aroma santan, terus rempah-rempahnya itu yo guys yo, ada aroma serai juga, kunyitnya itu ndak berasa banget kunyit, jadi tuh gurih ya ayamnya. Renyah juga ayamnya. Ada ndok blundungnya kayak satu. Aku sate jamur. Nah ini ada juga sate jamur ya. Aku pesen sate jamur tiram.